kita dulu. Hatiku merasa rindu. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Mungkinkah dapat bertemu padamu cahaya mataku? Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Mungkinkah dapat bertemu padamu cahaya mataku? Masa berganti masa, hatiku tidak lupa. Terbayang di ruang mata, wajahmu datang menjelma. Mengapakah aku kau goda, merana sepanjang masa. Terkenang semasa dulu, hatiku. Yeah.
meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Pergi jua.
perasaan ini. Pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Hamzah bin Osman yang menjadi suami saya selama lebih pada 28 tahun. Okey, selama melayari bahtera rumah tangga ni memang ada banyaklah pasang surutnya, adatlah, tapi dalam banyak perkara sebenarnya suami saya ni seorang yang penyayang, supporting. Cuma ada kali-kalinya mungkin sebab mungkin cara kita tak betul ke apa, dia jenis tegas. Walaubagaimanapun kadang-kadang saya dengan dia banyak dalam banyak perkara kami sependapat, tapi dalam banyak perkara lain tidak. Sebab itulah syarat pertama selepas berkahwin, syaratnya saya tak boleh satu sekolah dengan dia. Sebab dia tahu saya ni banyak mulut dan saya ni jenis orang yang terus terang. Jadi dia kata nak-nak bila dia jadi besar, memang dia tak nak satu sekolah, nanti dia boleh pening kepala nak melayan saya punya mulut katanya. Walaupun cakap je, adatlah kita ni sama-sama cikgu kan. Jadi sedihlah juga sebab dia akan bersara sebagai seorang guru besar. Saya tahu dia sebenarnya memang minat bekerja, tapi apa dengan daya keadaan kesihatan tak mengizinkan. Apa-apa pun, saya ucapkan tahniah kepada dia sebab selama dia bekerja sebagai seorang guru GPK dan guru besar, dia telah menunjukkan dia punya kebolehan dia. Idea dia sebab itulah bila dia ditukarkan ke jabatan, sebenarnya dia tak seronok jabatan sebab dunia dia adalah dunia sekolah bersama murid-murid dan guru-guru. Jadi apa-apa pun, saya ucapkan selamat bersara dan lepas ni lebih banyak masa diluangkan bersama keluarga, insyaAllah. Dan doakanlah suami saya ni sihat supaya kami dapat mengerjakan ibadah haji insyaAllah dalam masa terdekat. Sekian. Assalamualaikum. Abah, sebagai satu-satunya anak perempuan Abah, memang dapat rasa Abah lebih macam sayang lebih daripada Amar dengan Abang. Sebab cara layan Abah pun lain sebab anak perempuan. Abah dalam banyak benda, banyak support kita orang dalam banyak benda. Supportif. Abah seorang penyayang. Kadang-kadang walaupun Abah tegas, tapi kita orang tahu bersebab. Lepas ni harap Abah senyum selalu. Senyum. Senyum. Kita orang sayang Abah. I love you. Abah, selamat bersara. Amar nak cakap, Amar walaupun selalu banyak habiskan di Abah, tapi Abah selalu bagi Amar
barang-barang apa yang mana. Terima kasih Amar akan cuba buat apa yang terbaik, apa yang Abah harapkan untuk Amar. Walaupun Abah selalu suruh Amar buat kerja, tapi bukan Abah tak buat, Amar terlupa minta Abah. Amar cuba ingatkan lagi apa yang Amar, Abah suruh buat. Selamat bersara, basically I love you. Eh abang, lupa pula nak cakap tadi. Jangan lupa kan, dapat dia gratuity. Dah janji nak berikan Mama Honda Jazz. Okay, 1, 2, 3. We love you.